Pengambilan makanan berlebihan pada musim perayaan adalah antara perkara yang sukar dikawal oleh orang ramai sehingga mengundang kepada obesiti, seterusnya mudah dijangkiti penyakit. Selain dikaitkan dengan faktor pemakanan, ramai pakar berpendapat ia sebenarnya berpunca daripada individu itu sendiri yang kurang berpengetahuan mengenai makanan yang diambil. KVAH berkesempatan menemubual pakar pemakanan dan kecergasan Kevin Zahri bagi berkongsi amalan pemakanan sihat ketika musim perayaan. Menambah berat badan dengan melampau is number one, kita bagi dia rule 5 and 2 punya rule. Maksudnya biasanya open house is Sabtu Ahad, that means dua hari seminggu. Dan 5 hari seminggu biasanya tak ada open house pun, that means Monday, Friday, Saturday, and Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday tak ada rumah terbuka. So there's no need untuk you belasah sesuka hati. So 5 hari seminggu tu you agak mengawal diri, and then you bolehlah lepaskan geram pada hujung minggu. So we call this the 5+2 rule lah. So ada dalam kurang 8-10 hari dalam Syawal you berhari raya, yang selebihnya you mengawal supaya dia ada balance lah. And then nombor 2, we always tekankan dalam rumah terbuka. Kalau you ada 5-6 rumah terbuka, lawan ni sekurnya lah. But you kena anggap benda tu macam satu hidangan. Kalau you makan 5-6 kali sehari, biarlah setiap rumah terbuka itu satu hidangan. And hidangan tu kena start dengan hidangan yang agak seimbang. Jangan start dengan kuih-kuih, jangan start dengan benda yang meripik. Always start dengan benda yang bagus dulu. Dan lambatkan makanan yang menggembirakan. Start dengan makanan yang agak mengenyangkan. So carilah karbohidrat, cari your protein, rendang ke, lemang, whatever, sayur dan lain-lain. And all this kuih-muih is always pada last. Supaya again, kalau you dahulukan kuih-kuih tu, then again, dia tak mengenyangkan. You akan makan kuantiti yang lebih besar. So again, protein mengenyangkan, serat mengenyangkan. So always start dengan benda yang mengenyangkan. So, boleh terangkan sikit apakah cara pemakanan yang sebetulnya? Maksudnya tadi dah terangkan dari peserat, boleh terangkan sepatutnya apakah perkara yang betulnya ketika musim perayaan, cara makan yang betulnya, apakah yang perlu dielakkan? Mungkin ada perkara yang orang kata nak makan boleh tapi kuantitinya perlu kurangkan. Okay. Seorang tu kena pandai bezakan makanan yang macam cakap, makanan yang mengenyangkan versus makanan yang menggembirakan. Makanan yang menggembirakan memanglah gembira, tapi tak kenyang. So you tak ada susah nak, macam contohnya tembikai, you boleh belasah, tak kira kuantiti, tak kenyang-kenyang juga. So that is makanan you kena memahami adalah makanan yang menggembirakan. Contohnya adalah makanan yang glycemic indexnya tinggi, bermaknanya dia gula-gula yang ringkas. So mana-mana makanan yang gula ringkas, kategori menggembirakan, boleh makan, jangan dahulukan, makan kemudian. Dan again, jangan harapkan dia tu mengenyangkan you. Makanan yang mengenyangkan again kena didahulukan. So my advice macam ayam, daging ke, ikan ke, telur ke, kalau lontong ke apa, lontong ada telur kan? Telur kan? So benda macam tu mengenyangkan. So kalau I pergi rumah orang and I tengok lontong, I akan cari dalam dia punya kawah kuali ke, I will cari the telur. Saya tahu the telur tu akan membantu untuk mengenyangkan I. So I'll make sure I makan yang itu dulu, ataupun rendang-rendang yang mengenyangkan you is not the serat kelapa. Yang mengenyangkan you adalah the daging itu sendiri. So I make sure potongan-potongan daging ke ayam yang I ambil itu agak berkualiti. It means bahagian yang kurang berlemak, yang banyak isi. Because again, the protein tu mengenyangkan untuk menantikan, mengawal kuantiti pengambilan makanan yang menggembirakan tu. So always start dengan benda yang mengenyangkan dulu sebelum you pergi makanan yang menggembirakan. Dan biasanya air manis tu, orang beraya bukan nak minum air manis pun. Orang beraya sebab nak makan lauk-lauk. So we always say, if you tak nak minum, if you tak really go for tak mencari air manis, tuan rumah jarang menyediakan air kosong. Betul. Because dia malu nak bagi kau minum air kosong dengan air raya. Tapi you boleh minta dengan dia, ada tak air kosong?
So I always will ask for air yang kosong because I tak gilakan air manis tu. Mungkin rasa tu iyalah. Tapi kalau you minum air manis melayan perbualan dengan kawan-kawan saudara mara, air manis tu sendiri bergula tinggi, dia boleh menjadi 3, 4, 5 gelas. Betul. Dan 1, 2, 3, 4 rumah, then jadi masalah yang lebih besar. So for me, I always cuba kalau bersosial dengan family dan kawan-kawan tu, I always layan air yang tidak berkalori. That means air yang kosong, teh kosong, kopi kosong. Boleh je minta dengan tuan rumah tu, kopi kosong atau teh kosong, tak ada masalah. So, Kevin, yalah, di musim perayaan di Hari Raya Aidilfitri, mereka hanya menghidangkan makanan seperti lemang, rendang, ketupat dan lontong. So makanan-makanan tu mempunyai orang kata kalori yang sangat tinggi dan mungkin lemak yang juga berlebihan. So adakah makanan-makanan berkenaan menyumbang kepada obesiti, seterusnya menyumbang kepada penyakit kronik akibat pemakanan yang berlebihan? Makanan-makanan yang yang sebut tadi tu taklah menyumbang secara langsung kepada obesiti. Yang menjadi masalah is kuantiti pengambilan yang terlalu besar. So I pun gemar lemang, I gemar rendang. So I punya, that is kira my go to food lah. So any rumah yang I pergi, I akan mencari benda tu. Cari lemang, akan cari rendang. Betul. But I tak go for sepotong lemang lah. I go for maybe 2, 3, 4 potong sekali makan, which is umpama segenggam tangan. So panduan yang mudah kalau untuk mereka yang membaca ke tonton ke, untuk setiap rumah terbuka, go for kabo segenggam tangan. So kalau ketupat, segenggam. Go for lemang, lebih kurang segenggam. Jangan go for satu rumah lemang segenggam, ketupat segenggam, then kuih segenggam, buah segenggam. Itu jadi masalah. Kabo secara menyeluruh, satu rumah, go for segenggam kalau boleh. And air manis pun kira sumber kabo jugalah. So if I nak air manis, I nak makan buah, I nak makan kuih, I nak lemang, I kena budget lah keempat-empat ni supaya lebih kurang ada 1-2 potong lemang, air manis sikit, satu kuih ke apa ke, supaya the kabo punya rule tu still tak terkawal. So ketika musim perayaan, berbagai makanan dihidangkan. Mungkin ada antara makanan yang ciri-ciri makanan yang perlu dielakkan oleh ni lah orang ramai lah. Ada mungkin ada setengahnya kan, makanan yang terlalu manis, terlalu berminyak. So bagaimana? Bagi I honestly tak perlu serumit itulah. Bagi saya, saya tak suka dalam our program Jom Kurus, we have this istilah called suka tinggal. Another day, kalau makanan itu yang mengembirakan kau, takkan dia tak nak mengembira di hari raya. So my advice, always makanlah whatever you like. Yang paling penting adalah kawalan kuantiti. Kalau let's say biskut, macam when I was a small boy, I suka cari London Almond punya coklat biskut tu. Biasanya setiap rumah tu akan ada. So I can pergi makan setiap rumah juga. Walaupun dia kurang sihat, bergula tinggi, coklat lemak, calorie high. Tapi tu yang mengembirakan, tu yang hari raya. That's why I said 5 hari you tak beraya, keep it easy. Monday through Friday, dan hari hujung minggu you ganjarkan dirilah. Tapi kalau you ganjarkan diri terlebih sikit, which ramai lalui, then you kena pay off selepas Syawal nantilah. I always say this, kalau you berjaya kurangkan berat badan di bulan Ramadan sebanyak 3 kilo, cuba jangan tambah lebih 3 kilo dalam bulan Syawal. So at least kosong-kosong lah, kira okey lah, balance lah. Kalau you kurang 3 kilo Ramadan, naiknya 5 di Syawal, then not good lah.